在印尼苏北省冷济县一个自然风景区的居民意识到环境保护的重要性，有政府的支持，他们还是不断努力打造一个在环境保护方面表现出色的旅游村。位于苏北省冷济县五级拉旺自然风景区，有一群既贤明又爱护环境的居民。他们对保护环境的认知得到了各国非营利组织的支持，其中是德国非政府环保组织与当地居民在2019年共同成立印尼项目之翼基金会。五级拉旺零垃圾是该基金会成员关注的方案之一。Berdirinya lebih kurang 3 tahun yang lalu, tanggal 31 Maret 2019. Yang mana Project Wing Indonesia ini tentunya sangat concern ya dalam hal ini, dalam tujuan dari mendirikan yayasan ini, bekerjasama dengan salah satu NGO yang ada di Jerman, Project Wing Jerman. Nah, kita concern terhadap bahaya dampak plastik yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang mana tentunya kita ketahui juga di sini adalah daerah pariwisata ya, Bukit Lawang. Banyaknya plastik yang di mana-mana gitu. Jadi, nah, kita bersama teman-teman mendirikan yayasan ini dan bertujuan untuk Bukit Lawang ini zero dari limbah plastik tujuannya. Kita awalnya fokus di plastik, tapi menyebar, artinya kita berkembang dengan berjalan waktu. Kita sekarang punya manajer konservasi dan permakultur. Jadi ada tentang ada waste management tentunya, plastik dan lain-lain ya, tentang pengolahan sampah sebaik-baiknya di Bukit Lawang ini. Terus kita ada manajer edukasi, pendidikan. Juga sekarang kita ada manajer volunteer buat mereka-mereka relawan-relawan yang datang dari luar maupun lokal. Di sini kita ada kerjasama dengan Erna Eco Farms untuk pengolahan sampah organik untuk pupuk ya. Terus kita juga ada di Simolab, ada permakultur juga di Simolab di Kecamatan Kutambaru. Tentunya kita ingin menambah tumbuhkan rasa kesadaran masyarakat sekitar tentang bahaya dampak plastik ini. Jadi tentunya ya alhamdulillah saya lihat banyak sekarang yang ikut bergabung, banyak yang berempati. Artinya semakin banyak yang bergabung di dalam kegiatan ini, tentunya beban kita ini akan semakin mengecil. Jadi ya alhamdulillah sekarang juga pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi juga sangat membantu terkhusus untuk pariwisata Bukit Lawang ini tentang bahayanya dampak limbah plastik ini. Dengan bantuan-bantuan yang mereka berikan, baik itu mesin atau sarana-sarana lain yang mereka berikan sekarang. Sebenarnya di Project Wing Sumatera sendiri kita memiliki ada 4 divisi, yaitu ada divisi pendidikan, divisi edukasi, divisi konservasi, dan recycling village. Beberapa programnya seperti kita ada volunteer, ranger patrol program, ada sosialisasi kepada masyarakat, dan kita ada beberapa kegiatan seperti aksi bersih yang dilakukan di setiap hari Seninnya dan kegiatan menanam pohon di setiap hari Sabtu. Selama 6 hari, Project Wing di hari Seninnya kita memiliki weekly schedule atau kegiatan mingguannya. Di hari Senin kita melakukan aksi bersih yang tentunya tidak hanya tim dari Project Wing Sumatera saja, masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan tersebut dan sangat terbuka untuk umum bagi mitra sekalian yang ingin bergabung membersihkan
lingkungan kita, dan di setiap hari Selasanya ada kegiatan yoga juga terbuka untuk umum. Di hari Rabu kita memiliki kegiatan aksi 1 jam yang kita lakukan, yaitu membantu setiap divisi yang membutuhkan bantuan. Kemudian di hari Kamisnya kita melakukan yoga, dan di hari Jumat melakukan kegiatan aksi 1 jam atau 2 jam, dan hari Sabtu kegiatan dari konservasi, yaitu program penanaman 1 juta pohon.苏北垃圾银行由一群五级拉旺年轻人于2020年年初发起。苏北垃圾银行收集家庭垃圾，然后将其进行分类并回收。此外，在当地收集的塑胶垃圾也会制成生态砖块。Saat ini Project Wing Sumatera sendiri melakukan beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan dari ke sekolah-sekolah, ke masyarakat tentang bahayanya plastik, dan kita menggunakan ecobrick sebagai wadah untuk menyimpan plastik yang sebelumnya plastik itu berserakan di mana-mana, dan tentunya nanti ada mikroplastik dan sebagainya yang merusak lingkungan. Dengan kita menggunakan ecobrick selain sebagai wadah penyimpanan plastik, kita juga dapat menambah nilai ekonomi dari masyarakat di sekitaran sini. Iya, kompensasi sebagai pengganti waktu mereka. Yang dulunya mereka hanya membuang sampah atau ke daratan atau ke sungai atau ke irigasi, namun sekarang sekecil mungkin masyarakat itu memahami betapa pentingnya kalau kita melindungi bumi kita ini. Nah, mereka mengumpulkan bukan hanya buat ecobrick saja, mereka akan mendapatkan sedikit income. Namun bila mereka juga membawa plastik yang kering kepada kita, itu akan kita beri nilai. Ada value. Ecobrick adalah program andalan menuju ke zero waste. Kenapa? Karena yang paling berbahaya itu di sini sih sampah plastik. Kita tahu ya, Indonesia itu penghasil sampah plastik nomor dua terbesar di dunia. Nah, itu di keseluruhan Indonesia. Dan kami anggap juga di Kecamatan Boro atau di Bukit Lawang ini khususnya, apalagi daerah ini ada daerah wisata. Makanya kalau plastiknya banyak berserak, itu akan mengurangi minat wisatawan untuk datang. Dan di sini, ecobrick itu adalah pengganti batu bata atau batu bata ramah lingkungan yang kita buat dari plastik. Sumatera Trust Bank saat ini kami mempunyai 350 nasabah, yang mana nasabah tersebut memang memilah sampahnya dari rumahnya masing-masing, dan terkadang mereka mengantarkannya di sini dan mencatatnya berapa nilai hasil sampah mereka per minggunya. Karena sehingga mereka bisa mengetahui satu hari satu rumah itu bisa menghasilkan 2,4 on, mereka udah paham gitu, plastik. Dan juga ini plastik yang ada di sini itu kita dibantu oleh masyarakat, lagi tetap kembali ke masyarakat, mereka membuat untuk ecobrick, yang mana ecobrick tersebut dibangun untuk bangunan edukasi atau limbah daur ulang sampah terbesar mau dibuat, dan itu Sumatera Trust Bank dibantu sama Project Wing, lembaga dari Jerman. Ya, kami sangat bersyukurlah telah dibantu oleh mereka, yang mana saat ini ecobrick membutuhkan 500 ribu botol untuk pembangunan daur ulang sampah terbesar. Target sih terbesar di dunia.有着印尼项目之翼基金会的全力支持，苏北垃圾银行平均每月能收集4吨家庭垃圾。而自零垃圾方案启动以来，至今已收集约144吨生活垃圾。这数百吨垃圾占五级拉旺地区垃圾的50%。印尼项目之翼基金会也致力于为当地居民提供与保护环境相关的教育。
bahan bangunan yang kita gunakan ini sangat alami sekali ya. Mungkin itu belum 100%. Ya belum 100%, tapi saya boleh saya katakan 95% itu bahan organik. Material organik. Itu ya terbuat dari tanah liat. Ya, kotoran sapi dan juga rumputan, begitu juga dengan kulit padi. Ini begini, saya sebutkan satu persatu ya. Mulai dari bangunan yang ada di sana itu untuk ruang belajar, itu kita habiskan ekobrik 10.800 ekobrik dari masyarakat. Ya, dari masyarakat. Yang ada di sebelah sana itu ada dua bangunan itu, ya, itu menghabiskan 20.600 ekobrik. Nah, dan ada juga yang sebelah sana itu bakalan kita buat menjadi toilet besar atau toilet umum, itu kita menghabiskan 6.500 ekobrik. Nah, jadi kalau kita kalkulasi ini semua kita gabungkan semua, sudah berapa kilo plastik yang kita serap? Ya, tidak berserakan lagi di alam. Nah, inilah tujuan salah satu kita. Program pendidikan di Project Wing ini salah satunya adalah membelajarkan ya kepada anak-anak dari usia dini sampai ke remajanya, juga tidak hanya untuk anak-anak, tapi kita mengedukasi juga untuk warga yang ada di Bukit Lawang ini, kepada masyarakat, untuk pengunjung yang datang di Bukit Lawang ini, untuk memberikan edukasi tentang lingkungan, yang salah satunya lingkungan itu perlu dijaga. Kenapa? Karena memang lingkungan itu yang memberikan kita hidup. Ya, dari anak-anak sendiri, sekarang dari usia yang 6-12 tahun itu sebanyak ada 260 anak. Dan untuk yang tingkat SMP sampai SMA itu ada sekitar 70 anak. Dari anak-anak tingkatan umur 6-12 itu ada namanya Green Class dan Green Education Center. Itu salah satunya memberikan pendidikan tentang dasar bahasa Inggris untuk lingkungan juga, dan pendidikan-pendidikan lingkungan juga adanya setiap hari Minggu itu untuk anak-anak kita melakukan aksi bersih. Dan untuk masyarakatnya sendiri juga kita memberikan dampingan kepada mereka tentang kelas daur ulang. Seperti sampah itu bisa dijadikan kerajinan tangan, menjadi tas, dan menjadi cedera mata yang nantinya itu bisa dipergunakan untuk diri sendiri dan akan bisa menjadi nilai ekonomis. Untuk lingkungan, kita harapkan, marilah kita sama-sama masyarakat daerah ini. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau yang bukan sekarang, kapan lagi? Itu harus kita pikirkan. Mimpi Project Wing itu bebas dari sampah. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada kelaparan. Anak-anak mendapatkan edukasi yang bermutu tinggi. Kedepannya juga, anak-anak generasi kita umur panjang. Kenapa? Dengan sebersihnya lingkungan kita, alam kita, maka udara yang kita hirup ini akan semakin segar, usia kita semakin bertambah.